Hai teman-teman, kali ini saya mau manggang ikan nih, ikan apa nama ini? Ikan nila. Ini ikan nila mau dipanggang. Itu ikan gembung. Ini ikan tongkol. Kita masak buat yang wisuda hari ini, guys. Ini lagi bikin ayam goreng. Lengkuas. Ini cabe nih, jangan dimakan pedas nih cabe. Tuh. Lihat ya, guys. Kalau ini proses pengeringan. Ini ayam goreng juga. Kita lagi bikin ayam goreng sama ayam. Oh, ayam goreng doang, cuma ikan bakar. Kita panggang ikan dulu. Panggang ikan dulu. Wow, lihat kan? Mantap kan? Kasih bumbu dulu. Ini batang serai. Oh, daun. Kalau serai itu nggak punya batang, dia punya daun. Wow. Dari baunya aja udah wangi nih. Ini bumbunya nih. Bumbu. Kita balik dulu. Kita balik. Okay. Balik. Wow, posisinya udah kayak gini nih, kayaknya enak nih. Siapa yang mau, teman-teman? Kalau ada yang mau, komen di bawah ya, nanti saya kirim fotonya aja. Ikan bakar sama ayam goreng. Nanti kita lihat hasilnya. Tutup dulu. Oh iya, yang kecil-kecil masukin. Kasih bumbu dulu. Okay. Kita kasih bumbu dulu. Ini bumbunya udah saya blender tadi. Udah jadi kayak gini, udah jadi kayak tepung, udah jadi kayak bubur. Kita masak buat paman yang lagi wisuda hari ini. Ya, ibarat kalau orang ya, syukuran lah gitu. Masak buat orang yang lagi wisuda hari ini. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2019. Ini tadi sih pakai air deh. Kalau nggak pakai air bagus ya, kering. Tapi ini jangan dikasih lagi ya. Udah kering sih dia. Enak kok, rasa itu repot tadi, takut nggak berasa. Hah, bumbunya? Pasti berasa lah. Gak mungkin kan? Oke, kita nantikan kalau udah matang nanti. Ini ikan nilanya udah mau dikeringin. Ya? Kamu coba lagi aja. Sedikit lagi, bentar lagi itu. Bentar lagi. Iya. Tapi danangannya gosong. Pindah, ganti kan? Enggak apa. Apinya kecilin enggak? Bentar lagi kering nih. Tinggal dikeringin biar dia enak. Biar bumbunya meresap. Sampai ke tulang-tulang. Wow.
yang mau ikan bakar, ikan bakar. Ini ala apa? Ala Korea apa ala apa nih? Ala Kalimantan Barat, Pulau Borneo. Kita mau balik dulu. Kayak posisinya kurang pas nih. Oh, tapi masih ada air-airnya. Kayaknya mau balik lagi, dikeringin agak lama nih. Biar dia kering. Dijemur aja apa ya? Dijemur ke tempat panas sana. Dijemur di luar nanti dimakan kucing, habis lah. Enggak dimakan, habis dimakan kucing. Kucing banyak di luar sana. Kucing orang. Kucing garong. Oh, nah, enggak usah dibalik ya. Posisinya digeser sedikit. Enggak perlu dibalik. Cukup panas nih. Kompornya juga, kompor memang khusus buat bakar. Buat bakar-bakar, bakar ayam, bakar ikan. Bakar apa lagi ya? Pokoknya buat bakar lah. Tapi bukan buat bakar rumah ya. Jangan, itu enggak boleh. Nanti rumahnya jadi kebakaran, kena api, enggak punya rumah lagi. Mantap, gel. Mantap. Ini ikan yang kecil-kecil. Ikan yang kecil-kecil kita panggang dulu. Aduh, Kate, mau? Ahe maksud? Tanggal kepalanya. Kepalanya tanggal. Sekarang ini ikan tongkol. Gak tahu nih enak apa enggak ikan tongkol. Soalnya belum pernah nih manggang ikan tongkol. Tuh lihat tuh. Mantap kan? Wow. Ikan tongkol dipanggang, belum tahu rasanya enak apa enggak. Kita lihat nanti ya kalau udah matang ya. Kalau udah matang baru kita rasain enak apa enggak. Soalnya belum pernah manggang ikan tongkol. Sekarang saya mau kasih mentega biar dia enggak nempel. Oke, teman-teman. Nanti komen ya di bawah siapa yang pernah makan ikan tongkol yang udah dipanggang. Yang dipanggang maksud saya. Nanti komen di bawah siapa yang udah pernah makan ikan tongkol yang dipanggang. Nanti komen di bawah ya. Jangan lupa komen. Subscribe-nya juga. Oke, guys. Oke, teman-teman, udah saya kasih mentega biar dia nggak nempel. Balik dulu. Wow, lihat kan warnanya udah dikasih mentega tuh, sangat menggoda. Siapa yang mau, ayo coba. Ayo dicoba panggang ikan tongkol. Belum pernah makan saya makan ikan tongkol yang dipanggang. Kalau ikan nila nggak pernah coba. Tapi nggak tahu ini rasanya enak apa enggak. Mudah-mudahan enak ya. Oke, kita panggang dulu. Ini ayam gorengnya udah jadi. Sengaja dipotong kecil-kecil.
biar bumbunya meresap. Ini ikan bakarnya ada 3 ekor, yang satu tuh paling kecil. Ini sambalnya, sambal kecap. Makan, makan.